You see, Skipper, this territory under my command. Orang baru? Ya, yeah, biasa. Entah lagi kebanggaan itu akan punah. For God's sake, take your position, boys. Adegan biasa, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan. Oh, Arlington, banyak putra-putramu terkubur di sini. Amin. You said this is your territory, huh? Huh? I said this is my territory, Skipper. So, dia bilang dia punya territory. Mana ada? Besok Vietcong sudah memasuki Saigon. Saya betul-betul tidak mengerti. Ada urusan apa saya di sini? Saya mengerti, Deng. Apa perlu saya jelaskan? Oke, oke. Kau tidak perlu kesal. Saya kan boleh ngomel. Sebelum Vietcong itu menembaki pantat saya. Tapi kali ini, kali yang paling akhir, Rauf. Stop. Saya mau pergi. Pulang ke kampung. Mau pergi kemana, Daeng? Siapa mau kasih kerja sama bekas nakhoda kapal penyelundup yang sudah diskor? Atau mau pulang ke Sulawesi? Tanam kelapa, terus kawin, lalu punya anak 10? Mana bisa, Daeng, Daeng. Kenapa tidak bisa? Habis seminggu kau di darat, kau pasti akan lari lagi ke laut. Pintar kau. Gusung talang puntan aku amale, baleana barang lompok kodong. Naku lalui riko mangeboy. Banga sengan bau, o male, ku sombakine, ilapasama alampa, kima bata. Acing, mesin hidupkan terus. Iya, Encik. Kenapa? Kita baru berangkat besok subuh.
Mesin hidupkan terus, Acing. Iyalah, Cik. Kelihatannya Daeng sungguh-sungguh. Ya, bukan sekali ini kita layari Sungai Mekong. Cukup sampai di sini. Habis ini kita pergi. Ini neraka, Uf. Neraka. Apa uang sudah tidak manis lagi buatmu, Daeng? Cari uang. Itu memang alasan yang paling gampang. Tapi kau tahu juga kita berada di sini. Saya berada di sini karena saya tidak senang diam. Dan kau di sini karena kau ingin menghadapi tantangan-tantangan untuk meredakan kemarahan-kemarahan yang ada di hatimu. Rauf, dua-dua kita berlomba menuju satu jurusan, menghancurkan diri sendiri. Semua ini, kekacauan ini memang kita perlukan untuk menghalangi supaya hati kita tidak bicara. Aku sudah tidak punya hati lagi, Daeng. Sudah lama hilang. Jangan bohongi dirimu, Uf. Tidak, aku tidak bohong. Aku tidak pernah bohong, Daeng. This is your territory, huh? God damn it! Get ready, your rifle and shoot before you get close, soldiers! Ta! Ta! Dia sudah mati, Uf. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berhak untuk hidup. Dia berhak untuk hidup. Ya, ya. Tapi orang-orang jahat tidak berikan dia kesempatan. Thank you.
from Tokyo, Taipei, and Hong Kong. Thank you. Kecil lagi sekarang. Saya tidak mengira akan ketemu paman di sini. Cium. Kau diajarkan untuk menghormati pamanmu. Ayo silakan, mari. Tunggu sebentar. Ayah panggil sopir. Paman, ini teman saya Kartika. Wanita Indonesia biasanya cuma pandai berbelanja. Paman jangan bicara sembarangan. Kartika adalah pemain gitar terbaik di Indonesia. Oh, selain pandai berbelanja, sekali-sekali main gitar. Ria, mari kita berangkat. Oh ya, sebentar ya. Yuk, yuk. Memang, sudah disuruh cium tangan, kepalaku ditepuk-tepuk lagi. Tapi hatinya baik. Oh ya? Lihat tuh. Paman, tolong Tika, Paman. Ini punyamu? Iya. Sebaiknya kau pangku, nanti rusak. Oke, biar aku yang bawa tas-tasmu ini. Aku ini seperti angin, diam saja. Kini tiba-tiba begitu ramah. Yuk. Wish. Kau Wisma Indonesia, Pak? Langsung ke rumah.
Pak Marsan, koper-kopernya taruh di kamar Ya saja ya. Ya, Bu. Ria! Ibu! Ah. Ria! Bu, ini Kartika, Bu. Oh. Ayahmu mana? Di ruang depan, ada tamu. Oh, silakan. Bagaimana di Tokyo? Kami diterima dengan baik sekali. Kartika mendapat kesempatan untuk mengadakan konser kecil. Oh iya? Hasilnya bagaimana? Oh, sambutannya luar biasa. Kartika bermain begitu halus, begitu penuh perasaan. Silakan duduk, Natika. Terima kasih, Bu. Terus, terus, terus. Saya sangat bangga sekali. Waktu itu, Bapak Duta Besar dan Ibu juga hadir. Ibu senang sekali mendengar perjalanan kalian berhasil. Anak-anak Indonesia sekarang memang maju-maju. Jangan begitu, Paman. Mainkan buat saya. Lagu itu. Gimana? Udah? Minum dulu. Bolehlah. Belum matang, tapi tidak jelek. Kritikus Jepang menganggap permainan Kartika sudah tinggi. Orang Jepang sopan-sopan, mereka suka memuji. Paman, sebentar. Tika baru kali ini ke Singapura. Bagaimana kalau Paman yang menemani dia jalan-jalan? Tidak usah. Saya bisa jalan sendirian. Kau dengar? Dia sendiri bilang tidak usah. Paman dari dulu aneh, tapi Ria kasihan padanya. Selama bertahun-tahun dia menghilang, apa saja kerjanya, Bu? Ibu sendiri tidak tahu. Dia tidak pernah mau cerita. Cuma tiba-tiba dia muncul. Ya, itu pun hanya karena dia mau mengurus pasportnya. Memang hari ini saya akan menemui Bapak Duta Besar kita. Pertemuan Bapak Presiden dengan Lee Kuan Yew yang direncanakan di Medan tinggal beberapa minggu lagi. Ya, berkas-berkas ini saya tinggalkan, Pak. Kalau begitu, saya permisi ke kantor, Pak. Yuk. Oh ya. Soal paspor Bung Raup bagaimana, Pak? Tahan dulu. Permisi, Pak. Ya. Apa kau ingin melanjutkan pembicaraan di airport tadi? Duduklah. Apa kau sebagai konsuler punya hak menahan permintaan untuk memperpanjang pasporku?
Uf, aku abangmu. Apa kita tidak bisa bicara sebagai abang dan adik? Bisa, tapi tidak sekarang. Apa kau benci padaku? Tidak. Aku tidak benci. Cuma kita hidup dalam dunia yang berbeda. Aku tahu kau tidak pernah menaruh rasa hormat padaku. Seperti kau tidak pernah duduk kalau kemari. Kau tidak pernah hormat pada jasku, pada dasiku, pada jabatanku. Aku tahu semua itu. Tapi sebagaimana aku katakan, ada seorang perempuan tua yang kau panggil ibu, setiap saat selalu merindukanmu. Man, jangan bicara tentang ibu. Jangan kau libat-libatkan dia. Aku terlalu sayang padanya. Dia mendengar kau ada di Vietnam. Siang dan malam, yang dia pikirkan, apakah anak bungsunya masih hidup atau sudah mati? Apakah ini bentuk kasih sayang? Tidak. Aku tahu kau bisa membelikan apa saja untuk ibu. Dan itu untuk kau adalah bukti kasih sayang. Aku lain. Lepas dari bentuk itu. Tapi baiklah. Kenapa ibu tidak berada di rumah ini? Ibu tidak mau. Dia berkeras menanti anak bungsunya pulang. Ia selalu berharap. Aku juga. Karena si anak hilang itu adalah adik kandungku. Yang selalu kubela kalau teman sepermainannya mengganggu dia. Dan selalu kubujuk kalau dia menangis. Karena aku sayang padanya. Mat. Aku minta maaf. Satu saat aku akan bersujud pada ibu. Apa yang harus kulakukan gini, Uf? Apa kau masih ingin memperpanjang paspormu? Ya, kuharap kau mau percaya padaku. Aku bukan orang yang tidak punya perasaan. Tapi aku sudah melatih diri untuk tidak mendengarkan perasaanku. Aku terpaksa. Kalau tidak, aku akan hancur. Mat, beri aku kesempatan untuk menentukan kapan aku akan pulang. Itu lebih baik daripada aku pulang karena terpaksa. Oke? Rauf. Kau tentu tidak mau memberitahukan alamatmu di sini, bukan? Tidak. Sebetulnya, aku meminta kau tinggal di sini. Tidak, Mat. Tidak. Lagi, Paman. Segini. Satu lagi, Paman. Paman. Ya, Kemenakan. Aku punya satu kemenakan, Kenes. Cuma otaknya otak udang. Satu kemenakan seperti itu sudah lebih dari cukup bagiku. Kau tidak usah panggil aku Paman. Nama boleh, abang juga boleh. Bisa setuju? Setuju. Nah, kau mau bilang apa? Tidak mau bilang apa-apa. Aku tahu kau mau menanyakan. Kenapa aku mau mengantar anak ingusan seperti kau? Anak ingusan? Ya. Aku bukan anak ingusan. Dan aku tidak perlu diantar-antar. Aku bisa jalan sendiri. Tentu, kau punya kaki. Dan aku bermaksud mempergunakannya. Anak ingusan. Hina. Awas kamu. Hi, can you talk? Come.
Hello to you. Why don't you answer me? Huh? Leave her alone. Mind your own business. I said, leave her alone. Filipinos! Come on up. Up. Kota ini ibarat pasar yang besar. Orang datang ke sini ada dua tujuan. Tujuan pertama, buang uang. Yang kedua, cari makan. Untuk itu, kalau perlu kita makan orang. Bukan State Express dan Hill. Kalau beli rokok, tanya dulu merek apa. Aku bukan pelayanmu yang bisa kau suruh-suruh. Daniel Merah. Ini. Banyak sekali. Ya, supaya kau jangan sembarangan menyuruh orang. Terima kasih. Pegang. Geretan, Tuan Besar? Iya, boleh. Boleh. Pegang. Tahu peraturan di sini? Membuang sampah sembarangan kena denda $500. Ayo ambil. Aku bukan anak kecil yang bisa kau suruh ke sana kemari untuk membeli rokok. Selamat siang. Minum? Tidak. Oh, tidak apa-apa.
Give me one. Thank you. Ada sesuatu yang mau kukatakan. Aku mau minta maaf. Tadi kau mengira aku menganggap kau pelayan yang bisa disuruh-suruh. Kau salah terima. Aku tidak menganggap kau begitu. Aku menganggap kau gadis yang baik hati. Pada siapa lagi kita akan minta tolong, kalau bukan pada orang yang baik hati? Tidak apa. Itu cuma kata-kata orang marah. Kurang dipikirkan. Betul, betul. One coconut more, please. Yes, sir. Biar aku yang pegang. Nih. Ini. Ada lagi yang mau aku bicarakan. Mau minta maaf lagi? Enggak, lipstik kamu. Kenapa lipstikku? Komposisinya jelek sekali. Mukamu seperti pameran lukisan picisan. Memang aku kampungan. Mukaku bagai pameran lukisan picisan. Jadi kamu mau apa? Malu jalan bersama aku? Kalau malu bilang aja terus terang. Aku juga tidak butuh. Shh. Perempuan kalau bicara, lupa titik koma. Ayat, denda $500. Ayo. Disuruh beli rokok kayak anak kecil. Lalu, kau diajaknya seperti pameran lukisan picisan. Kenapa kau mau? Kalau aku dibegitukan. Goodbye. Biar bagaimana gantengnya dia. Itulah. Aku sendiri tidak tahu. Orangnya kasar sekali. Mana tidak ada pengertian. Ada ilmunya kali. Hah? Ilmu apa? Mestinya dia kau bentak. Lawan dia, Tika. Sudah kulawan. Waktu dia mengatai mukaku, ku bilang, memang aku kampungan. Mukaku seperti pameran lukisan picisan. Jadi kamu mau apa? Lagi aku menceroces begitu, dia potong kalimatku. Dia bilang apa? Perempuan, kau lagi bicara begitu. Lupa titik koma. Laki-laki apaan tuh? Kenapa kau tidak pulang kemari? Aku diajak ke toko kosmetik. Hah? Ngapain? Dia memilih alat-alat kosmetik. Lalu? Lalu dia merias mukaku. Astaga naga. Sejak kapan dia punya ilmu rias-merias? Sesudah merias mukaku, kau tahu apa katanya? Mukamu kayak monyet. Bukan. Katanya, kau cantik sekali. Hah? Aku belum pernah ketemu laki-laki yang mengatakan aku cantik. Aku jadi bingung. Hah, gombal. Dia bohong. Bohong? Kau kapok kan diajaknya jalan-jalan? Cuma... aku tidak bisa terima kau diperlakukan begitu. Tidak. Aku jadi penasaran. Aku sudah minta padanya untuk mengantar aku lagi. Laki-laki seperti itu harus diberi pelajaran. Dia kira dia itu siapa? Bicara seenaknya. Aku setuju. Kau jangan mau diperlakukan seenaknya. Masa perempuan kalah sama laki-laki?
Ini buku titipan ayahmu. Banyak juga. Siapa nama ayahmu? Namaku Kartika Mahmud. Mahmud? Ayahku seorang sarjana bahasa. Dia lektor di Fakultas Sastra. Ibrahim Mahmud? Nah, persis. Itu nama komplit beliau. Oh. Mahmud, Mahmud. Apa yang lucu? Aku pernah memberi gelar yang populer pada ayahmu. Gelar apa? Tukang cari kutu. Tukang cari kutu. Ayahku bukan tukang cari kutu. Dia lektor bahasa Indonesia, bergelar doktor, dan bukan sarjana diktat. Dia sudah menyusun kamus-kamus bahasa Indonesia yang terbaik. Kencang-kencang. Banyak orang malu dong. What happened? I don't know. Habis enak saja kau menghina ayah orang. Maksudku begini. Dia kalau mengkritik buku orang lain, bukan isinya yang dia bahas, tapi awalan ber dan akhiran kan. Cocok atau tidak? Itu kan sama saja dengan mencari kutu. Itu kan ketelitian. Aku minta kau jangan menghina ayahku lagi. Oke, sudahlah. Aku minta maaf. Aku pernah membaca buku-buku ayahmu. Dia memang patut dihormati. Kalau begitu aku mau berdamai. Ya, tapi bagaimanapun juga kalau mencari-cari awalan ber dan akhiran kan, rasanya sama saja dengan mencari-cari kutu. Maksudku kalau dilakukan orang lain, bukan ayahmu. Tik-tik, ini buku-bukunya. Ini untukmu. Terima kasih. Tik-tik. Tika, Kartika. Tik-tik, ini barang nggak berat kan? Oh tidak. Bagus. Ringan sekali. Kita belanja ke toko itu. Oh. Ya? Tika umurnya kan sudah 21 tahun. Masa diperlakukan kayak anak kecil? Ah, ayah jangan senyum-senyum. Ria jadi malu. Orangnya memang begitu. Apa mau dikata? Tapi Ria harus percaya pada ayah. Sebetulnya, pamanmu itu hatinya baik, jujur. Seharusnya, dia dikasihani. Umurnya sudah 35 tahun. Belum juga berkeluarga. Saya tidak mengerti kenapa kau diam-diam saja. Ya, itulah yang merisaukan, Bu. Ibu ingin segera dia pulang. Saya sudah berusaha untuk menahan paspornya, tapi tidak ada gunanya. Siapa yang bisa menjinakkan orang seperti dia? Sekiranya ada gadis yang baik dan penyabar, pokoknya orang seperti Rauf mudah dijinakkan kalau dia jatuh cinta. Tika kelihatannya gadis yang baik, sabar. Jangan, Ayah. Kasihan Tika. Kenapa? Selamat siang. Tika. Kau diapakan? Paman Rauf mana? Pergi. Memalukan. Kata ayah paman orang baik. Tika lelah sekali kelihatannya. Biarkan dia istirahat di kamar. Ayo, Tika. Diapakan anak itu? Ah, tidak diapa-apakan. Mana kita tahu? Saya tahu. Dia setiap saat bersedia perang atas nama keadilan, kemanusiaan, dan kejujuran. Tapi dia tidak akan pernah menyakiti biar seekor lalat pun. Saya kadang-kadang takut melihat dia. Dia bisa diam dan tak pernah bicara sepatah jua pun. Dia begitu tertutup. Dulu dia tidak begitu. Kau tahu apa yang terjadi? Ia idealis tulen. Dia melihat bagaimana kaum idealis bangkrut di mana-mana. Dan dia tidak mau mengorbankan integritasnya. Kemudian dia menghilang. Kemana dia? Ke Vietnam.
Di sana orang kan sedang perang. Iya, dia tidak pernah bercerita. Tapi rupanya di sana, dia melihat penderitaan dalam bentuk yang begitu pahit. Kehitaman dalam bentuk yang paling gelap, sehingga ia kehilangan nafsunya untuk bicara. Tubuhnya tidak lagi melawan seperti dulu. Tapi dalam hatinya, dia tetap mempertahankan martabatnya. Bagus sekali suara gitarmu. Ya, harganya juga mahal. Sampai mati aku tidak sanggup membeli gitar seperti ini. Ayo, kau dapat dari mana? Dia yang hadiahkan. Dia siapa? Rauf, pamanmu yang suka menyebutku. Tik, 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 tik. Pantas, tadi kau tidak mau ceritakan. Malu ya? Tahu kau, waktu di toko tadi ku mainkan gitar ini di depannya. Dan dia mendengarkan dengan penuh perasaan dan pengertian. Kemarin malam kau mengatakan dia tidak punya perasaan dan pengertian. Aku betul-betul bingung, Rik. Bingung. Kenapa? Apa yang dia lakukan? Tidak pernah kuduga. Serba mendadak. Tapi kau jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Bibirku dia cium. Mesra sekali. Bingung kan kalau kita dibegitukan. Tika, Tika. Orang kebingungan malah kau tertawakan. Sahabat macam apa kau? Sahabat yang baik. Kau bukan bingung. Kau jatuh cinta. Jatuh cinta? Jatuh cinta pada laki-laki seperti itu? Mana kasar, maunya aja yang dituruti, mana menghina. Amit-amit. Gak usah ya. Apa besok kau keluar lagi bersama dia? Bagaimana nasihatmu? Tadi kau belum berkesempatan untuk menghajar dia. Kau sudah dibilang, tik, 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 tik. Kau sudah dibiarkan membawa barang-barang seperti kuda beban. Dia tidak bilang lagi mukamu seperti pameran lukisan picisan. Tidak. Nah, itu suatu kemajuan. Besok, hajar dia lagi. Sementara itu, kau boleh belajar dari dia. Thank you.
Kenapa tidak mau belanja lagi? Sudah kapok. Sampai di rumah aku hampir tak kuat berdiri. Aku akan bantu. Ini untukmu. Bawalah aku pergi. Ria bilang abang dulu sering menulis novel. Yang dulu tidak usah kau baca, memalukan. Masih dalam taraf belajar menulis. Yang ini boleh kau baca. Aku mengharap kritikmu. Tukang kritik orang minta dikritik. Abang jangan ngeledek. Tika kan masih kecil. Betul. Aku jujur, Tik. Jadi, kau pulang besok? Mm-mm. Ada pesan atau titipan? Nanti Tika sampaikan. Aku minta maaf atas peristiwa kemarin. Aku lupa mengendalikan diri. Uff. Kenapa kau cium aku? Nah, ini. Pertama kali dalam hidupku, aku tidak dapat merumuskan jawaban yang tepat. Aku belum pernah dicium laki-laki, Uf. Aku ingin dengar dari mulutmu sendiri. Apakah betul jika seorang laki-laki mencium seorang gadis, artinya ia cinta pada gadis itu? Nah, itu dia. Jelas. Ya, tapi sekarang, lebih baik kita lupakan saja. Kenapa, Uf? Kenapa harus dilupakan? Semuanya begitu indah. Tik-tik. Oh ya, kau tidak senang ku panggil Tik-tik? Tidak, aku senang. Kau tahu Don Kisot? Ya. Ya. Don Kisot dalam Manca, kesatria sejati yang siap bertempur melawan ketidakadilan, kebohongan, kasmaran yang setia pada kekasihnya, Maria del Toboso. Menyerbu, menyerang. Kincir angin. Itulah aku, Tik-tik. Aku tidak punya apa-apa. Aku cuma punya gelembung cita-cita yang sudah pecah. Aku cinta kau. Tapi apa yang bisa kutawarkan bagimu? Dirimu, Rauf. Bagiku sudah lebih dari cukup. Betul. Nanti kau menyesal. Lagi mabuk kepayang ya? Pak Mahmud! Pak Mahmud! Oh iya, iya. Tas siapa? Iya, iya, iya. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Terima kasih.
Ini baru langganan gue. Ayo, Pak. Hasan mana? Hasan narik tempat lain, Pak. Saya juga sama langganan Bapak. Ya deh. Tentunya, anaknya pulang hari ini. Pantas dia beli asinan. Nih. Terima kasih, Pak. Permisi. Ya. Kayak anak kecil. Eh, tuan. Saya kira tukang susu. Sudah dibersihkan? Sudah bersih semuanya? Sudah, tuan. Pak, jangan sampai Tika melihat yang tidak bersih kalau dia datang nanti. Bagus. 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 Kenapa di sini? Tahu tuh, lagi duduk-duduk kali. Itu kan tempat minum saya, Mbok. Katanya di meja situ taruh bunga. Jambangan tidak ada. Apa mau taruh dalam kuali? Jadi? Saya sekarang harus minum dari kuali? Tahu tuh. Nih, taruh dalam piring. Jangan taruh dalam kuali.
Pak! Mati aku. Susunan buku macam apa ini? Berantakan begini. Pak! Ya, Tuan. Apa-apaan ini? Mati aku. Siapa yang membersihkan kamar ini? Saya. Yang suruh siapa? Tuan. Saya. Tuan bilang suruh bersihkan semua. Sekarang saya bersihkan, Tuan marah-marah. Kecuali kamar ini. Tuan tidak bilang kecuali. Mbak, Mbak. Sudah 30 tahun Mbak kenal saya. Kamar ini tidak boleh disentuh oleh siapapun juga. Tuan bilang semua. Semua? Apa arti semua? Apa artinya? Coba jawab. Mbok kan pintar. Sudah lulus ujian ilmu bahasa. Kalau semua ya semua. Atap sudah dibersihkan, atap? Belum. Katanya semua. Rusak semua. Ini, terbalik. Terbalik, semua terbalik. Kalau mau dipasang di sini terbalik bagaimana? Enak? Enak kali kalau terbalik? Enak? Jawab. Jangan sentuh, jangan sentuh, jangan sentuh. Nanti kah? Tika! Lama betul pulangnya, Non. Sudah, Mbok. Tika kan sudah pulang. Ayah Non marah-marah terus. Ah, masa ayah marah-marah? Betul. Ayah, sudah ya, Mbok? Tika sudah pulang. Anakku. Selamat siang. Sudah pulang aja. Terima kasih. Kenapa kau datang sendiri? Apa Trisno tidak menjemputmu ke Halim? Ada. Dia yang mengantarkan Tika kemari. Mana dia? Loh, Mbok. Trisno mana? Sudah pulang. Loh? Sudah pulang. Tris, masuklah. Kenapa tidak masuk? Tadi saya mau masuk pamitan, tapi Mbok sudah menutup pintu. Wah, duduk, duduk, duduk. Terima kasih, Pak. Mbok. Tolong buatkan minumannya. Oh, album Albenis. Terima kasih. Terima kasih. Ding 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 ding
Kenapa dalam cangkir kecil, Mbok? Oh, tidak apa-apa. Memang saya tidak begitu haus. Maaf, Pak. Saya terburu-buru. Sebentar lagi murid-murid saya akan datang. Ya, tika ini hari tentu belum bisa masuk. Tolong sampaikan pada Bu Ira, ya. Baik, Tika. Minum dulu sebelum pergi. Kemanisan barangkali. Wah, bos hari ini kalau bikin teh sering kemanisan. Tidak apa-apa. Memang teh saya tidak dikasih gula. Oh. Permisi, Tika. Permisi, Pak. Oh, ya. Tris, terima kasih ya. Sampai besok, Tika. Sampai besok. Mbak. Kenapa menyajikan teh dalam cangkir begitu kecil? Ah, dia juga enggak haus. Dia sendiri yang bilang begitu. Biarpun tidak haus, itu kan tidak baik, Mbok. Mana tidak dikasih gula. Apa gula habis? Tidak, banyak gula. Mati aku. Lalu, kenapa tidak kasih gula? Rugi kasih gula sama orang begitu. Dia kan baik, Mbok. Dia bukan pemuda sembarangan, Mbok. Dia sarjana, loh. Guru gitar yang baik. Memang pantas yang main gitar kan cuma perempuan. Mati aku. Mbok tidak senang pada Trisno, kasihan. Padahal dia orangnya baik sekali. Sudahlah. Jangan kau pikirkan dia. Ayah senang pada Trisno. Lalu, jam berapa kau tadi dari Singapura? Tadi siang. Tika senang sekali pulang. Ayah kesunyian sekali. Kata Mbok, ayah marah-marah. Kenapa? Ah, dia itu. Dia berani-berani membersihkan kamar kerja ayah. Apa ada istilah yang hilang? Itulah. Semua kertas dia tumpuk. Belum ketahuan berapa yang dibuang. Nanti Tika bantu ayah mencari kertas-kertas itu. Oh iya ya, Tika bawa oleh-oleh buat ayah. Sebentar ya. Bagus sekali. Habis, ayah nggak pernah punya baju yang bagus sih. Oh ya, ayah coba dulu ya. Mbok tunggu ya. Wah. Pepe. Hei, coba Mbok buka. Nanti malu. Ah, payung. Wah, ah, bagaimana Tika? Pas? Seperti pelawak TV. Hei. Bagaimana? Aduh, kekecilan. Enggak apa-apa. Bagus. Tapi ayah kan tidak bisa pakai.
Oh, tapi ayah senang. Kau pergi begitu jauh ke Tokyo, tapi kau tetap tidak melupakan ayahmu ini. Ayah baik sekali. Terima kasih ya, terima kasih. Ini ayah belikan asinan kesukaanmu. Makanlah. Putri Solo, ayu nek atoro nyoto, pancen pinter alelewo, dasar ayah, putri Solo, melaku nek kaya macan duwe, nganggo sendal pengageme. Triet-triet suarane abang dungta, abang dungta, abang dungta. Putri Solo, ayu nek keteranya tak entak dimplang, entak dimplang. Abdul Rauf, kekasihku yang tercinta. Ah, gak usah pakai kekasih-kekasihan deh, gak enak. Kalau panggil tuan bagaimana ya? Tuan Abdul Rauf yang tik-tik kenang. Keadaan tik-tik baik-baik saja. Dan mudah-mudahan Tuan Uf begitu juga. Tik-tik sudah mulai membaca naskah Tuan. Ada sedikit kritik yang mau tik-tik sampaikan. Baca baik-baik ya. Awalan ber dan akhiran kan sudah ada kemajuan. Komposisi kalimat tidak jelek. Tuan Uf, kapan Tuan mau pulang? Tik-tik tidak berniat mendikte Tuan, tapi Tik-tik sangat berharap. Tik-tik yakin bahwa kecintaan Tuan pada tanah kelahiran pasti masih tebal. Sedangkan soal idealisme menurut Tik-tik, pasti sampai kapanpun tidak akan mati. Hanya ini sebenarnya yang mau Tik-tik sampaikan buat Tuan. Pulanglah. Nyiur masih melambai. Kamu baca, huh? Buku ini terletak di sini. Aku tidak bermaksud membacanya, iseng. Tapi tanpa kusadari, aku jadi tertarik buku ini.
Apalagi namamu disebut-sebut di sini. Apa? Namaku? Tika. Kau cinta sama Trisno? Hah? Iya apa enggak? Kenapa kau bilang begitu? Apa dia pernah menciummu? Satu-satunya laki-laki yang pernah menciumku adalah pamanmu. Itu kan karena kau ingin menghajar dia supaya tahu diri. Dicium karena cinta? Jangan ngeledek. Kau pura-pura tidak tahu. Boro-boro dicium. Memegang tanganku pun belum pernah dia lakukan. Menyatakan cintanya? Kalau dia katakan, tentu aku sudah tahu. Dia cuma seorang sahabat yang baik, selalu sopan. Aneh. Coba kau dengar. Alah, sudah lari. Kau jangan salah paham. Aku membaca buku harian ini bukan karena ingin tahu, tapi demi kebenaran. Aku sudah membeli meja toilet. Meja toilet? Buat siapa? Dengar dulu, Tika. Oh, Kartika sayang, bintang 7. Bintang 7? Apa maksudnya? Kartika artinya bintang 7. Kukira kau dianggap obat bubuk cap bintang 7. Oh, Kartika sayang, bintang 7. Kau boleh berkaca jika kelak engkau menjadi istriku yang tercinta. Aku akan menyediakan segalanya. Bahkan aku sudah mulai. Aku sudah menyiapkan perabot rumah tangga. Aku akan belikan kau. Oh, Ri, kenapa jadi begini? Kau mesti bilang padanya. Kasihan dia. Bagaimana mungkin, Ri? Mungkin saja. Terus, apa saya harus tanyakan padanya? Eh, lu cinta sama gua ya? Terus, kalau dia bilang enggak, mau ditaruh di mana muka saya ini, Ri? Betul juga. Sekian hari ini, sampai lain kali. Dia sudah datang, cepat. Oh, giliran kalian sudah selesai. Sudah mau pulang? Biar saya antarkan. Tidak usah. Tapi kalau mau pergi ke tempat lain, saya juga bisa antarkan. Lain kali saja. Tika ikut saya. Oh, urusan apa? Urusan perempuan. Oh, saya mengerti, saya mengerti. Tapi kalau perlu, saya juga bisa ambilkan. Saya sudah sedia. Saya lihat dalam iklan Kotex. Tapi tidak apa-apa. Lain kali kalau begitu. Sampai lain kali. Sampai lain kali. Pintu. Sampai lain kali. Sampai lain kali. Kutu busuk ini kenapa ada di sini? Saya tidak mau minum dari cangkir ini. Nggak minum juga enggak apa-apa. Cangkir saya di mana? Lagi dipakai buat jambangan.
Kalau begitu, kali ini saya mau damai. Ya? Ambil itu cangkir, cuci, dan jangan lagi pakai buat jambangan. Ini pasti tidak dikasih gula. Mbok, mbok, kalau saya tidak sabar, mati aku. Apalagi? Kemanisan. Biasa. Biasa. Biasa apa? Barangkali sudah 1 kilo gula kau masukkan ke dalamnya. Ah, cuma sedikit. Lidahmu itu lidah ular kobra barangkali, sehingga tidak bisa merasakan. Loh, kok lidah ular kobra? Hai, saya belum selesai bicara. Ayah, kita sudah pulang. Ayah di sini. Mbok Sari kok marah-marah sih ya? Ah, biasa. Mengatur Mbok Sari, ayah kira lebih sulit dari mengatur negara. Dia setia sekali pada kita ya. Terlalu setia. Begini jadinya. Kalau ayah tidak ingat itu, dalam ronde pertama saja dia sudah knock out ayah bikin. Bagaimana di sekolah tadi? Biasa. Kelihatannya ada yang kau susahkan, hmm? Ah, tidak ada apa-apa. Bilang sama ayahmu ini. Apa memang buku ini yang ayah perlukan? Ya. Ayah senang sekali. Tentunya sulit mencarinya ya? Oh, tidak. Ada kawan yang membantu. Kawan pria? Ya. Buku-buku ini tidak ayah pesan kok. Dia yang suruh beli. Dia sarjana bahasa? Bukan. Rupa-rupanya orang ini gemar sekali membaca ya? Iya. Dia juga pandai menulis. Dia memberikan naskahnya pada Tika. Orangnya suka terus terang. Ya. Di tengah-tengah masyarakat yang munafik, manusia terus terang jarang bisa ditemui. Aku senang pada orang seperti itu. Tika senang sekali mendengar ayah senang pada orang itu. Dia juga kenal kamus yang ayah susun. Oh, ya? Cuma dia agak aneh ya. Ah, biasa. Orang sekarang banyak yang aneh. Biasa. Tapi waktu Tika katakan, Tika anak siapa? Terus dia berkata. Ya, apa katanya? Oh. Ayah digelarinya si tukang cari kutu. Ayah tidak marah kan ya? Tidak kan ya? Ayah kenal orang itu. Ayah pernah membahas bukunya. Maksud ayah baik, tapi dia angkuh. Kau dengar apa yang dikatakannya? Mana dia? Ini. Tuan Mahmud adalah seorang doktor ilmu sastra yang terkemuka. Seorang penyusun kamus bahasa yang berjasa. Itu betul, ya? Mestinya dari sarjana seperti dia bisa diharapkan kesanggupan untuk membicarakan sebuah buku. Itu juga betul. Nanti dulu, dengar apa kata kawan-kawan yang baik ini. Tapi nyatanya, tapi nyatanya,
dia tidak lebih dari seorang nenek-nenek tukang cari kutu. Itu tidak betul. Dia orangnya suka terus terang. Allah. Boleh, boleh. Tapi kata orang Jawa, ngono yo ngono. Neng, kau suka padanya? Ya, ayah. Aku tidak. Di mana dia sekarang? Di Singapura. Tapi dia berjanji akan pulang. Tulis surat. Bilang sama itu gorila supaya jangan pulang-pulang. Jangan coba dia injak rumah ini. Ayah terlalu cepat menghukum dia. Itu kan dulu. Sekarang dia telah menulis buku yang baru. Naskahnya ada pada Tika. Sebaiknya ayah baca dulu. Dalam bahasa Indonesia? Bilang sama itu gorila. Dia boleh menulis buku dalam bahasa gorila, bahasa Siamang, bahasa apa saja, kecuali bahasa Indonesia. Ayah tidak rela bahasa Indonesia dia rusak semaunya. Wah, 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 wah. Mau apa? Mau bikin kacau kamar ini lagi? Catatan-catatan saya semua hilang. Mau lihat? Lihat apa? Mau lihat Tuan marah-marah. Anak kok dimarahin aja. Aku tidak marah-marah, cuma kasih tahu. Itu urusanmu, sana. Tika. Tika anak ayah satu-satunya. Ayah hanya ingin supaya Tika hidup berbahagia dan tidak jadi permainan orang-orang yang kasar. Selamat malam. Tika ada? Gak ada. Belum pulang. Biar saya tunggu. Siapa, Mbok? Tukang susu. Tukang susu malam-malam. Mbok, lihat. Mukanya kok nggak jelas. Kepalanya goyang-goyang waktu difoto. Tapi kelihatannya orangnya baik. Tuan si laki-laki, mana ngerti perasaan kita perempuan. Non, kirim surat ke Bandung. Ke Bandung? Bilangin sama ibu. Ibu kan sudah 5 tahun meninggalkan kita. Apa ibu masih ada perhatian pada Tika? Ibu ingin Tika ikut ibu. Tapi Tika kasihan pada ayah. Orangnya begitu baik. Kalau Tuan biar Mbok yang ngurus. Mbok gak takut. Ayah manggil tuh. Biar Mbok yang kasih tahu. Tika mana? Lagi baring. Sakit? Belum. Tapi gelagatnya bakal sakit deh. Perempuan kalau patah hati bisa mati, Tuan. Mati aja begitu.
Gadis-gadis muda memang begitu. Dia tidak tahu apa yang baik buat dia. Lihat saja si Trisno. Dia kan anak baik. Buat apa cari petualang yang tidak punya apa-apa kecuali mulut besar? Trisno? Pendidikannya baik, berbakat, sopan. Kalau cari mantu, jangan ambil asal klimis. Mbok aja niatnya ngeri. Saya tidak senang mbok bicara begitu ya. Saya senang sama dia. Siapa tahu satu saat nanti dia jadi tuan di rumah ini. Ngerti? Jadi hati-hati. Dan cangkir kecil ini, kutu busuk ini jangan coba-coba taruh depan dia. Ngerti? Satu lagi. Ini perintah. Ada orang namanya Rauf. Rauf. Gorila dari Singapura. Dia tidak boleh injak rumah ini. Ngerti? Kalau dia datang juga, tuang air cucian mbok di kepalanya. Ngerti? Ayo sana. Ya, Tuan. Aku bisa minta pasporku kembali? Paspormu ada di kantor. Kantor sekarang sudah tutup. Duduklah dulu. Kau seperti terburu-buru. Ya, memang. Besok aku akan kembali ke Jakarta. Begitu tiba-tiba? Kau tahu Ria akan bertunangan. Jadi kami akan pulang. Alangkah bagusnya kalau kita bisa pulang bersama-sama. Tidak, nanti aku terlambat. Kau takut dia berubah pendirian, Dia? Siapa dia? Tidak ada dia-dia di sini. Aku pulang atas kemauanku sendiri. Oh iya ya, tentu. Aku salah kira. Tentu kau pulang atas kehendakmu sendiri. Aku akan usahakan supaya kau bisa pulang secepat mungkin. Sekali. Kau bermain dengan penuh perasaan. Barangkali sudah waktunya kita pergi berlibur bersama-sama supaya hati lapang.
Itu naskah yang kau katakan tadi? Ya. Ayah ingin membacanya. Tidurlah, nak. Tidurlah. Turun yuk. As you wish, as you wish. Paman Ralph sudah pulang ya, Bi Bulan? Sudah tadi. Mana dia? Tuh, di dalam. Sedang bicara dengan ayah, ibu, dan nenek. Lagi diadili ya? Anakku Bulan diceraikan oleh suaminya. Bulan itu Bibi Ria. Adikmu, apa keluarga kita tidak akan malu? Cobalah, kau pertimbangkan. Sudah saya pertimbangkan lama sekali, Bi. Sejak Bibi menolak perkawinan saya dengan Bulan, sudah saya pertimbangkan. Dan jawabannya tetap, tidak. Kenapa kau diam saja? Yang kau pentingkan, cuma kemanakanmu. Anakku sama sekali tidak. Apa kau tidak mengerti? Kau akan ditertawakan orang. Sudah besar kau sekarang. Sudah SMP? Iya, Paman. Kakakmu mana? Karya ada di belakang. Silakan minum, Paman. Iya. Nak, cobalah pertimbangkan apa yang dikatakan bibimu. Setelah ayahmu meninggal, pamanmu yang membesarkan kau, menyekolahkan kau bersama Rahmat kakakmu. Apa tidak patut sekarang kau berbakti kepadanya? Ya, senjata ibu tajam sekali. Hanya karena ibu masih sayang pada saya tidak dikatakan anak yang tidak tahu membalas budi. Semuanya ini karena saya tidak mau mengikuti sandiwara yang telah diatur oleh Bibi. Semua harus kelihatan bagus dari luar. Itu namanya kehormatan keluarga. Biarpun di dalamnya busuk. Lalu, Bulan tidak boleh kawin dengan Rauf. Biarpun Bulan cinta pada Rauf dan Rauf cinta pada Bulan. Karena Rauf bukan siapa-siapa. Malu. Malu kalau Bulan kawin dengan laki-laki yang tidak berarti. Dia harus kawin dengan laki-laki yang punya kedudukan sosial. Biarpun ia tidak lebih dari seorang bajingan. Apa perasaan Rauf? Apa perasaan Bulan tidak penting? Yang penting keluarga ini harus bersih dan gagah. Biarpun di dalamnya persis seperti neraka. Begitu kan, Paman? Itu dulu, Rauf. Memang, Paman. Tapi hari ini adalah anak hari kemarin. Lalu saya ke Vietnam. Ke kancah di mana manusia saling bunuh-bunuhan. Jika kita menghadapi maut, ada hal-hal yang selama ini tidak jelas menjadi jelas. Kini saya tahu apa yang saya inginkan. Ibu, saya tidak mengingkari kebaikan paman selama ini. Tapi saya tidak dapat berbuat apa-apa. Baik saya maupun Bulan akan mencari jalan sendiri-sendiri. Saya minta maaf.